Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Kakak Aku di YouTube Brilliant Brother. Kali ini aku mau buka paketnya. Soalnya aku penasaran gimana sih wujud asli dari serum ini gitu. Sekarang kita buka dulu ya, guys. Di sini ada paketnya. Aku mau buka dulu, guys. Begini aja deh. Ada guys, nah guys, kalau misalkan kalian dapat paket terus alamat kalian itu jangan sampai jangan sampai bocor ke orang lain, takutnya kan orang lain itu bisa ngirim barang tanpa sepengetahuan kita pakai alamat kita. Jadi kita harus hati-hati sebisa mungkin, alamat kita itu harus rapi lah, misal dibuangnya gunting-gunting aja sampai hancur, sampai alamatnya nggak kelihatan gitu. Ih guys, deg-degan guys, gimana sih wujudnya? Oh ini guys, tadaa! Oh gini dulu ya guys, bawah. Oh gini, ini guys isi paketnya, penasaran deh. Ntar dulu dah. Aduh gimana ya, apa bubble wrap guys, kalian lo. Nih guys, jadi gini, aku dapet paket ini. Kita buka dulu ya guys, gimana sih dalam paketnya. Gini. Kali ini aku mau buka dalamnya kayak gimana, soalnya penasaran gitu. Soalnya beda kan kalau lihat barang dari orang lain sama barang punya sendiri gitu. Beda aja gitu rasanya, kalian pasti ngerasain lah, ya kan? Buang. Kita buka deh gimana. Guys, ih lucu banget guys kemasannya, jadi segede gini, imut banget ya. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke guys, ih susah banget bas. Susah. Segede gini guys. Tuh, cuman harga 65.000. Aku dapet serum segini, ya lumayan lah. Nah, aku bacain ya. Manfaat dari ini kan aku pakai acne serum. Soalnya kan wajah aku itu berjerawat banget gitu. Soalnya kan ya harus pakai khusus acne gitu, harus khusus jerawat gitu. Nah, kalau manfaatnya sih ya pasti buat ngilangin jerawat ya, bukan ngilangin sih, kayak mereda jerawatnya gitu, biar agak meradang aja gitu. Terus biar katanya sih di sini biar nggak apa ya, biar bekas-bekasnya itu hilang, terus jerawat-jerawat yang kayak gede-gede gini itu kayak ngecil gitu, soalnya kebukti sama teman aku sendiri gitu. Pokoknya rekomendasi banget deh. Aku juga belum nyoba sih, cuman aku lihat langsung hasilnya dari teman-teman. Jadi aku mau nyoba juga, teman-teman juga harus nyoba sih. Tapi tergantung kulit kalian masing-masing. Soalnya kan kalau kulit itu kan ada yang cocok, ada yang enggak gitu kan. Tapi kalau aku sih bismillah, mudah-mudahan aja cocok ya guys. Nah, mungkin segitu aja kali ya guys buat unboxing kali ini. Oh ya, buat teman-teman, makasih ya udah lihat video aku. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, share. Pokoknya kita saling membantulah sesama pemula. Oke? Dadah. Assalamualaikum.